Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعث. Kita sampai ayat terakhir dari ayat-ayat yang membongkar rahasia. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang membongkar rahasia. Ini salah satunya membongkar rahasia orang-orang munafik. Sebelum ayat ini turun, Nabi dan para sahabat tidak tahu siapa-siapa yang munafik itu, bagaimana keadaan mereka. Dan begitulah ayat Al-Quran membongkar rahasia, menghilangkan syubhat. Antum bisa bayangkan ratusan tahun, bahkan hampir 1000, mungkin 1000 tahun lebih, Nabi Sulaiman terfitnah. Sebelum Al-Quran turun, entah berapa juta, berapa ratus juta manusia terkena syubhat, menyangka bahwa Nabi Sulaiman terkena bermain sihir. Itu 1000 tahun lebih. Ya. Itu kan sebelum Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, ya kan? Nah, setelah turun ayat wa ma kafara Sulaiman walakin asyayatin kafaru, Sulaiman tidak kafir, Sulaiman tidak bermain sihir. Yang kafir itu setan-setan. Mudah-mudahan nanti kita sampai ayat itu, kan di surat Al-Baqarah itu ya. Nah, baru terbongkar, baru hilang syubhat itu. Ini sekedar dua contoh ya, Nabi Sulaiman dan orang munafik itu. Ah, nanti akan kita dapati contoh-contoh lain. Betapa dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran, kita menjadi tahu. Syubhat-syubhat itu hilang. Dan rahasia-rahasia itu terbongkar. Dan begitulah para ulama meneruskan ini. Barangkali antum masih ingat ketika ada seseorang yang datang dengan emosi menghadap Abu Hurairah. Bertanya, betulkah Utsman tidak ikut perang Badar? Betulkah Utsman lari ketika perang Uhud? Betulkah Utsman tidak ikut Bayatul Ridwan? Dijawab dengan jujur oleh Abu Hurairah. Betul. Langsung teriak, Allahu Akbar. Rupanya khalifah kita sebejat itu. Rupanya khalifah kita aib seperti itu. Perang Badar enggak ikut, Bayatul Ridwan enggak ikut, perang Uhud lari. Kata Abu Hurairah, duduk, dengerin. Nah, dijelaskan satu persatu oleh Abu Hurairah. Kenapa Utsman tidak ikut perang Badar? Kenapa Utsman tidak ikut Bayatul Ridwan di bawah pohon itu? Kenapa Utsman lari ketika perang Uhud? Dijelaskan satu persatu. Setelah itu, pergi sana. Buang subhatmu. Nah, baru dia diam. Begitulah ulama. Menghilangkan subhat. Karena luar biasa subhat itu merajalela hari ini. Sedikit sekali kaum muslimin yang selamat dari subhat. Nah, mari kita ikuti ayat terakhir, dua ayat terakhir tentang orang-orang munafik ini. Setelah ini, insyaAllah tidak lagi membahas tentang orang-orang munafik. Dan ini yang paling banyak. Orang-orang kafir cuma dua ayat. Okay.
orang-orang mukmin 4 ayat. Ya. Ah, setelah itu orang-orang munafik ini berapa? Ini sampai ayat ke 20, 19-20 gitu ya. Au qasayyibin minas sama', saya bacakan sebelumnya dulu biar nyambung, bahwa perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Menyalakan api untuk mengambil apanya? Bukan mengambil panasnya, tapi mengambil cahayanya. Nah, hari itu untuk mendapatkan cahaya mustahil tanpa api. Kalau sekarang ya tidak mustahil lagi. Kalau hari itu ingin mendapatkan cahaya, malam-malam gelap gulita ya, ingin mendapatkan cahaya tanpa api, gimana caranya? Lampu senter belum ada, lampu listrik belum ada, PLN belum ada, ya kan? Satu-satunya jalan untuk mendapatkan penerangan hari itu, ya api. Nah, ketika mereka menyalakan api untuk mendapatkan cahaya, falamma adha'at ma haulahu, setelah cahaya itu menerangi di sekitar dia, zahaballahu binurihim, Allah padamkan. Allah padamkan. Tadinya dapat cahaya, sekarang padam. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, Allah biarkan mereka kegelapan, tidak bisa melihat apa-apa. Lalu dikatakan tuli, buta, bisu, tidak kembali kepada kebenaran. Ini menunjukkan bahwa orang-orang munafik itu ada perselisihan kan kemarin kan? Orang-orang munafik, ada yang berpendapat bahwa orang munafik itu dari awal sampai akhir tidak pernah beriman. Sementara perumpamaan barusan ini kurang nyambung ya. Kalau mereka sama sekali tidak beriman, orang ada cahaya. Ya. Nah, sebagian berpendapat, ada awalnya mereka beriman. Lalu iman itu hilang, hilang. Gitu. Nah, di kesimpulannya nanti akan dijelaskan oleh beliau bahwa ada dua. Ada dua. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Jadi ada memang orang munafik yang dari awal itu memang tidak ada keimanan sedikit pun. Jadi dari awal mula mereka baca syahadat, betul-betul niatnya sudah jahat. Niatnya sudah buruk, pura-pura. Ada yang diincar di dalam Islam ini. Ada yang seperti itu. Ada yang memang awalnya itu mau beriman. Dan ada bibit-bibit iman sedikit. Kemudian setelah itu hilang, setelah itu hilang. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa kita tidak boleh merasa aman. Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'i, itu mengatakan, saya bertemu dengan 70 sahabat di Masjid Nabawi ini. Di Masjid Nabawi ini aku bertemu dengan 70 sahabat. Semuanya takut, semuanya khawatir, mengkhawatirkan dirinya jangan-jangan jadi orang munafik. Itu sahabat. Ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah di Masjid Nabawi. Tentu Abu Bakar, Umar, Utsman beliau sudah tidak ketemu. Ini yang akhir-akhir. Dan yang akhir-akhir bukan berarti kecil, sepele, ampas, ciri, tidak. Karena ada orang yang mengatakan seperti itu. Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, engkau itu betul sahabat, tapi sahabat yang nukhala, sahabat yang kecil, yang remeh, yang cere, yang enggak seperti Abu Bakar dan Umar lah. Wow, kalimat ini haram diucapkan oleh seorang muslim. Tidak ada sahabat yang kecil, remeh, cere, apalagi yang rendahan, enggak ada. Walaupun sahabat yang paling rendah sekalipun, tetap dia dijamin surga, dijamin ridho, dijamin ampun. Serendah-rendah seorang sahabat. Gitu ya. Lebih tinggi dari setinggi-tinggi seorang tabi'in.
Karena bertemu dengan wajah Nabi, mendengar sabda Nabi, ini keutamaan besar sekali. Ya. Nah, yang terakhir ini 1920 saya bacakan. Aw kasayyibin minas sama, atau perumpamaan mereka itu seperti hujan yang turun dari langit. Tentang hujan yang turun dari langit, ada ulama yang memahami betul-betul hujan ini turun dari langit. Artinya betul-betul langit itu menurunkan air. Kalau selama ini yang kita dapati dari pelajaran SMP, SMA, IPA, itu hujan itu kan dari air laut yang menguap, kan begitu. Terus ke atas, terus titik-titik hujan, terus mendung dan seterusnya. Akhirnya jatuh menjadi air. Airnya muter terus, gitu ya. Nah, sebagian ulama, saya kira tidak semuanya ya, betul-betul turun dari langit. Allah turunkan. Dan beliau punya hujjah. Banyak sekali yang dulunya daratan menjadi air. Menjadi laut. Artinya air itu bertambah kan. Kalau turun dari langit ya terus bertambah, bertambah, bertambah kan begitu. Dan secara kenyataan, daratan dari 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, 4000 tahun yang lalu dengan sekarang, daratan tetap apa berkurang? Nah, berkurang. Berkurang. Artinya ulama ini bukan cuma dengan dalil, tapi juga dengan kenyataan. Okay. Dan bagaimana ada hujan di mana tempat itu jauh sekali dari laut misalnya. Okay. Atau di daerah yang jarang sekali air laut itu terkena matahari. Ya berarti kan gak ada penguapan mungkin ya. Kok ada hujan? Ya artinya para ulama ini berbicara berdasarkan dalil, lalu mereka yakin. Dan banyak dari para ulama itu mendahului para ilmuwan. Nah, saya sampaikan di majelis ini kalau tidak salah, orang-orang kafir, Columbus, menemukan bahwa bumi itu bulat, dan kira-kira berapa? 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu ya. Para ulama itu 1200 tahun yang lalu. 1200 tahun yang lalu sudah menyimpulkan bahwa bumi itu bulat. Tentu bukan dengan penyelidikan, tapi memahami ayat. Memahami beberapa ayat yang berbicara tentang kuwirat. Bahwa matahari, bulan, itu bulat. Ya. Dan itulah Al-Quran. Berbicara bukan tentang, bukan sekedar tentang surga, neraka, pahala, dosa, tapi juga berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ya. Sampai ada seorang nahkoda kapal kafir diberi Al-Quran terjemah dalam bahasa Inggris ya oleh seorang Muslim India. Nah, dia ini 1900-an ya, dia iseng-iseng baca Al-Quran itu, kaget dia. Ternyata yang dia baca di dalam Al-Quran persis apa yang dia lihat selama puluhan tahun di tengah lautan. Kan dia puluhan tahun berada di tengah lautan. Berlayar dari Inggris ke India. Dia sebagai nahkoda. Nah, apa yang dia baca dalam Al-Quran itu persis seperti apa yang dia saksikan selama puluhan tahun di tengah lautan ketika gelombang itu luar biasa. Berapa kali Al-Quran berbicara tentang gelombang, al-mauj. Berapa kali Al-Quran berbicara tentang awan. Berapa kali Al-Quran berbicara tentang biji-bijian. Berbicara tentang nutfah. Ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Au kasoyibim minas sama,
Atau perumpamaan mereka itu seperti hujan yang datang dari langit, fihi dhulumatu wa ra'du wa barq, yang di dalam hujan itu ada gelap, ada guntur, ada barq, ya, yang lebih dahsyat lagi, geledek, kali ya. Ada sedikit perbedaan antara ra'dun dengan barqun. Barqun lebih dahsyat dari ra'dun. Dan tiga-tiganya barangkali tidak disukai oleh manusia. Gelap, guntur, geledek, dan Rasulullah ketika menyaksikan ini, beliau terlihat apa? Terlihat ketakutan luar biasa. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasa sebagai orang saleh. Tidak merasa sebagai orang terbaik. Ketika melihat geledek, gelap, beliau takut. Lalu memohon kepada Allah, jangan azab kami sebagaimana engkau telah azab kaum 'Ad, kaum Samud, di negeri Aika, Ashabur Ras, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Nuh. Berarti beliau tidak merasa aman dari azab Allah. Maka beliau memohon kepada Allah, jangan azab kami ya Allah, sebagaimana engkau azab umat-umat sebelum kami. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Mereka masukkan jari-jari tangannya ke telinga. Ana suara buledek yang luar biasa memekakkan telinga, mereka tidak kuat, maka mereka masukkan jarinya ke telinga. Ini keadaan orang yang ketakutan melihat zulumat, ra'dun, barqun. Minas sawa'iki hadaral maut, karena takut dengan suara yang dahsyat itu, geledek itu, kilat itu. Takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Artinya tidak mungkin ada gerakan orang kafir, ucapan orang kafir yang lepas dari penglihatan Allah. Yakadul barqu yaqtufu absarahum. Hampir-hampir al-barq itu, geledek itu, kilat itu menyambar penglihatan mereka. Penglihatan, menyambar penglihatan. Kullama adha'a lahum mashaw fih. Ketika kilat itu menyambar, ketika kilat itu mengeluarkan cahaya, mereka berjalan. Ya. Kan kelihatan tuh. Setelah terang kan. Barangkali antum pernah mengalami bagaimana keadaan gelap gulita, kemudian hujan badai, kemudian ada petir. Setelah, wah itu terang. Terang. Terang sekali ya. Nah begitu terang, dia berjalan selangkah, dua langkah. Habis itu gelap lagi. Kan terangnya tidak lama. Nggak mungkin semenit, dua menit. Ya. Hitungan detik. Mungkin nggak sampai satu detik. Dia manfaatkan untuk berjalan. Wa idza azlama alaihim qamu. Ketika gelap lagi, mandek lagi, berhenti lagi. Nah, begitulah keadaannya. Mirip-mirip dengan keadaan orang-orang yang berlalu di atas sirat. Nanti akan ada seperti itu. Ya. Jalan, berhenti lagi. Jalan lagi, selangkah dua langkah, berhenti lagi. Jalan lagi, selangkah dua langkah, berhenti lagi. Kasihan sekali. Kapan mau nyampe? Sementara surga masih jauh. Sementara di bawahnya ada jahannam. Sementara itu adalah sirat, jembatan. Perang, jalan, selangkah dua langkah. Habis itu gelap lagi. Dia menunggu cahaya datang, jalan lagi selangkah dua langkah, habis itu gelap lagi. Kasihan sekali. Sementara ada orang yang berjalan dengan santainya. Dengan santainya. Sementara
Ada juga yang berjalan dengan cepat seperti pelari cepat. Ada juga yang berjalan seperti kuda yang lari kencang. Ada juga yang berjalan secepat suara. Begitulah keadaan kaum muslimin, kaum mukminin, beda-beda. Karena di dunianya juga beda-beda. Ada yang begitu terdengar azan langsung ambil air wudu. Bahkan dia ngelihat waktu, oh sebentar lagi zuhur, ambil air wudu. Bahkan dia azan. Ya. Bukan karena petugas, bukan karena bayaran, memang dia azan, mungkin enggak ada yang azan gitu, enggak ada yang bertugas ya. Sementara ada yang jam setengah dua, jam dua, baru ambil air wudu, baru sholat. Ada yang jam empat, setengah lima, baru sholat asar. Tapi masih mending sholat. Ada yang zuhur sholat, asar kelewatan, maghrib sholat, isya kelewatan. Ya. Nah begitulah kaum muslimin, kaum mukminin. Maka kalau di atas sirat kok jalannya sama semua, kencang semua, ya tidak adil. Ya tidak adil. Allah Maha Adil. Maka Allah bikin kaum muslimin yang berjalan di atas sirat, walaupun sama-sama sampai ujung, sampai surga, beda-beda. Ada yang mungkin hitungan menit sudah sampai surga, ada yang mungkin hitungan jam, ada yang mungkin hitungan hari, ada mungkin yang berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gak nyampe-nyampe. Tapi akhirnya sampai juga. Sementara yang jatuh ke jahanam adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Orang-orang yang betul-betul ahli maksiat tidak diampuni oleh Allah. Eh. Ini juga bermakna, nanti akan dibawakan oleh beliau. Ketika Islam jaya, ketika Islam menang, teriak-teriak, Islam, Islam, kaum muslimin, Allah dan Rasulnya, gitu. Ketika Islam kalah, enggak ada suara. Ada tafsiran seperti itu. Ketika makmur, kaya raya, sejahtera, nah, dia taat. Ketika terpuruk, dia enggak mau ke masjid. Ya. Ada yang sebaliknya. Nah, begitulah kaum muslimin. Walau syaa'allahu ladhhaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau, Allah hilangkan pendengarannya, Allah hilangkan penglihatannya. Kalau Allah mau. Allah masih sayang, penglihatannya masih ada, pendengarannya masih ada. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang Allah tidak sanggupi. Ini merupakan puncak dari penyebutan tentang kekuasaan Allah. Ala kulli syai'in qadir. Berkuasa terhadap segala sesuatu. Dan sifat ini sifat sempurna. Ya. Maha mampu. Enggak ada yang Allah tidak mampu. Dan bagi kaum muslimin harus meyakini ini sebagai sifat kesempurnaan Allah. Jangan seperti orang ateis. Jangan seperti orang komunis, PKI. Yang memang tidak cinta kepada Allah, bahkan tidak beriman. Mereka bertanya, sanggupkah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari Allah? Nah, ini kan pertanyaan kurang kerjaan gitu ya. Sanggupkah Allah menciptakan sesuatu yang lebih pintar dari Allah? Ya. Dan dijawab begini salah, begitu salah. Emang dasarnya tidak cinta kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Dan begitulah orang-orang kafir. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Bahkan anak-anak TK sudah diajarin. Anak-anak, ada Tuhan itu ada? Nggak bisa jawab. Ada yang jawab ada yang jawab enggak. Nah, coba pejamkan mata. Minta permen sama Tuhan.
Tuhan minta permen, Tuhan minta permen sambil tangannya begini ya. Tuhan minta permen sambil tangannya begini. Nah sekarang buka mata, lihat tanganmu, tuh tangan kalian ada permen apa tidak? Enggak ada, Pak Guru. Berarti Tuhan ada? Enggak ada, gitu. Nah sekarang pejamkan mata, minta permen sama Pak Guru. Pak Guru minta permen. Pak Guru minta permen. Ya sama gurunya dikasih. Udah disiapin permennya. Ya kan? Kasih satu-satu. Atau taruh di meja gitu ya. Taruh di meja. Kemudian buka mata. Ada permen? Ada. Ya. Siapa yang lebih pemurah? Siapa yang lebih pengasih? Tuhan apa Pak Guru? Ya tentu bocah. Disetir seperti itu, dituntun seperti itu. Ya. Pak Guru lebih pemurah, lebih jelas adanya. Nah, begitulah. Anak kecil itu gimana yang mengajar. Oleh karena itu, yang bikin seseorang itu Yahudi, yang bikin seseorang itu Nasrani, yang bikin seseorang itu Majusi, siapa? Orang tuanya. Orang tuanya. Dan di hadis itu tidak dikatakan yang membuat si anak itu Islam, orang tuanya. Tidak dikatakan seperti itu. Artinya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir, pasti dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah. Fitrah adalah iman. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi, apa Nasrani, apa Majusi. Nabi tidak mengatakan kedua orang tualah yang membuat dia Islam. Karena memang pada dasarnya ketika lahir dalam keadaan fitrah Islam. Ya, saya bacakan apa yang menjadi penjelasan beliau tentang kullama adha'a lahum masyawfihi wa idha adlama alaihim qawm. Ay ya'arifuna al-haqqa wa yatakallamuna bihi. Maksudnya mereka mengetahui kebenaran, mereka membicarakan tentang kebenaran itu, fahum fi qawlihim bihi ala istiqamatin fa idha irtakasu minhu ilal kufri qawm. Akan tetapi mereka ini kebenaran al-haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sudah diakui diucapkan dari awal mereka dustakan sendiri, mereka buang sendiri. Ini keadaan mereka. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Ini beliau bawakan ayat lain di surat Al-Hadid yang semakna dengan ayat tadi. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari di mana orang-orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, lilladzina amanu, mereka memohon kepada orang-orang yang beriman, unduruna naktabis min nurikum. Lihatlah kami. Menengoklah kemari. Kami ingin mendapatkan cahaya dari kalian. Karena mereka dalam keadaan gelap gulita. Sementara kaum muslimin penuh dengan cahaya. Ah, maka mereka mohon-mohon. Hila irji'u wara'akum faltamisu nura. Mundur. Mundur. Mundur saja ke belakang. Tarilah cahaya sendiri. Ya. Ini nasib orang-orang munafik yang dulu bersama dengan kaum muslimin. Sholat bareng, jihad bareng, puasa bareng, baca Al-Quran bareng. Tapi ada kemunafikan pada diri mereka. Akhirnya di akhirat orang-orang yang beriman penuh dengan cahaya, mereka gelap gulita. Pengen mendapatkan cahaya itu. Bukankah kami dulu bersama kalian?
Kan kita bareng-bareng dulu. Kenapa kalian bercahaya, kami gelap? Nah, dijawab oleh kaum muslimin, irji'u wara'akum faltamisu nura, mundur saja. Carilah cahaya sendiri. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yauma jannat. Ini keadaan orang-orang yang beriman pada hari di mana orang-orang mukmin baik laki dan perempuan berjalan. Nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Sementara cahaya itu ada di depan mereka, ada di sebelah kanan mereka. Cukup ya. Karena memang hari itu tidak ada penerangan. Artinya masing-masing dengan penerangan masing-masing. Inilah iman, inilah cahaya. Maka betul-betul iman itu cahaya. Yauma la yughzillahu an-nabiyya walladziina aamanu ma'ahu. Ini At-Tahrim ya, awal-awal. Pada hari di mana Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama beliau. Tidak menghinakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin, para sahabat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Sementara cahaya mereka ada di depan dan ada di sebelah kanan. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami. Berikanlah kami cahaya dengan sempurna. Waghfir lana, ampuni kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau berkuasa terhadap segala sesuatu. Inilah keadaan orang-orang mukmin dan keadaan orang-orang kafir di akhirat. Sementara di dunia mirip-mirip. Sama-sama sholat, sama-sama syahadat, sama-sama saum, sama-sama baca Al-Quran. Begitu sampai akhirat, beda jauh. Ya. Yeah. Minal mu'minina man yadi'u nuruhu minal madinati ila adn. Ini riwayat Ibnu Jarir. Di antara orang-orang mukmin ada yang cahayanya itu dari Madinah sampai Aden. Jauh sekali ya, dari Madinah ke Yaman. Au baina Son'a, atau dari Madinah sampai Son'a. Hatta inna minal mu'minina man la yadi'u nuruhu ila mawdi'u qadamai. Dan ada juga kaum mukmin yang cahayanya itu seujung kuku. Seujung kuku kaki. Ya. Jadi pelan jalannya. Ya enggak mungkin bisa cepat. Takut nyebur, ya kan? Begitu pelannya berjalan. Begitu pelannya berjalan, tertatih-tatih sila itu. Sementara ada yang cahayanya itu dari Madinah sampai Sana'a. Kayak apa itu? Terang sekali. Inilah keadaan kaum muslimin, kaum mukminin bermacam-macam. Ya. Maka sebetulnya sekarang ini kita sedang apa sih? Sekarang ini kita ini sedang apa sih? Sedang berlomba. Sedang berlomba. Maka berlombalah antum dengan saudara antum. Sebagaimana Umar dan Abu Bakar selalu berlomba untuk dipamerkan di hadapan Allah. Salah satu dalil yang tegas adalah ucapan Umar menjelang perang Tabuk. Ketika Nabi menghimbau para sahabat untuk mensedekahkan hartanya untuk membiayai perang. Ah, disitulah Umar mengatakan, kali ini aku tidak boleh kalah dengan Abu Bakar. Berarti selama ini kan berlomba, dan Umar selalu kalah. Berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Perintah Allah kepada kita semua. Untuk berlomba dalam kebaikan.
Sampai Umar mengatakan, kali ini aku jangan sampai kalah. Maka Umar kumpulkan harta yang banyak sekali untuk disedekahkan di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam untuk membiayai perang. Berapa? Separuh dari hartanya. Kalau istilah kita, kalau punya 10 miliar, ya 5 miliar. Kalau punya 1 miliar, ya setengah miliar. Itu besar kan? Ternyata Utsman sama segitu juga. Ternyata Abu Bakar mensedekahkan seluruh harta. Sampai Umar mengatakan, aku tidak mungkin menang melawan Abu Bakar selama-lamanya. Ini pengakuan dari Umar. Berarti selama ini memang Umar berlomba dan selalu kalah. Gitu. Maka berlombalah kita. Barangkali antum lihat tetangga antum setiap kali azan keluar rumah berangkat ke masjid, antum masih kadang jamaah, kadang enggak. Antum berlomba, dia bisa, kenapa saya enggak bisa? Padahal dia jalan kaki, saya punya motor misalnya. Padahal dia lebih jauh dari masjid daripada saya. Saya dengar si Fulan itu selalu bangun malam. Kenapa saya selalu kesiangan? Berlomba di sini untuk dipamerkan kepada Allah. Saya dengar si Fulan itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, selalu ke rumah ibunya. Saya kenapa setahun sekali? Padahal jarak sama, mobil ada, kendaraan ada, uang ada. Nah begitu kira-kira. Saya dengar si Fulan itu punya 5 anak asuh. Saya kenapa gak tergerak? Padahal dia bawahan saya, misalnya. Begitulah. Jadi kalau ada orang berbuat baik, antum harus merasa tertantang untuk mengikuti dia. Dan sekali lagi, kita pamerkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini dia yang saya maksud tadi ya. Ada mu'minuna khullas wa hum al-mausufuna bil ayatil arba. Jadi dari ayat awal sampai 20 ini ada 4 orang. Ada 4 orang. Yang pertama, orang-orang mukmin betul-betul beriman, itulah 4 ayat yang sudah lewat. Kemudian 2 ayat itu betul-betul kafir. Ya. Bil ayataini ba'daha. 2 ayat setelah 4 ayat tadi. Kemudian munafik. Munafik. Munafik ini ada 2 tadi yang dibahas di awal. Ada yang betul-betul munafik, belum pernah beriman sama sekali dari awal sampai akhir. Kemudian ada orang yang memang awalnya ada iman. Atau mungkin dia pura-pura masuk Islam, tapi setelah itu dia mendapatkan iman, percaya, habis itu ragu lagi. Berakhir dengan kekafiran. Itulah yang sedang, yang dikatakan seperti menyalakan api. Ketika api itu sudah menerangi sekitar dia, Allah bikin padam lagi. Akhirnya menjadi gelap lagi. Jadi ada 4 kelompok manusia. Mukmin, kafir, munafik, betul-betul munafik, dan yang terakhir tadi. Salasun man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ini riwayat Bukhari ya. Talasun man kunna fihi kana munafikan khalisan. Ada tiga ciri.
Ketika tiga-tiganya itu ada pada diri seseorang, kana munafiqan khalisan, maka dia betul-betul munafik yang asli. Munafik tulen. Munafik tulen itu ada tiga ciri itu. Wa man kanat fihi wahidatan min hunna kanat fihi khaslatan minan nifaq. Kalau ada satu saja, berarti dia punya satu cabang kemunafikan. Hatta yada'aha, sampai dia tinggalkan itu. Nah, cabang-cabang kemunafikan kan banyak sekali. Salah satunya yang antum pernah dengar, fi syu'batin minan nifaq, bahwa dia berada dalam cabang kemunafikan, yaitu malam yagzu. Orang yang belum pernah berperang, berjihad. Walam yatabanna nafsuhu bil ghazwi. Dan dia tidak pernah ada cita-cita, keinginan untuk berperang sama sekali. Jadi perang itu betul-betul dihapus dari kamus hidupnya. Perang jihad itu betul-betul dihilangkan. Gak ada keinginan sedikit pun. Belum pernah perang, dan gak ada cita-cita ingin berperang membela agama Islam. Jihad li'i'la'i kalimatillah wa libtigo'i mardotillah, untuk meninggikan kalimat Allah, mencari ridha Allah. Gak ada sama sekali. Kana fi syu'batin minan nifaq, berarti dia berada dalam cabang kemunafikan. Banyak. Di sini tiga. Di sini tiga. Man idza hadasa kadzaba. Ketika berbicara selalu bohong. Asal ngomong bohong, ngomong bohong, ngomong bohong. Barangkali antum pernah ketemu jenis orang seperti itu. Dari ngomongnya saja ketahuan. Udah. Orang ngomong bohong itu, apalagi diulang-ulang, ketahuan. Dan bahayanya orang bohong itu apa? Afatul kadzib an-nisyan. Bahayanya orang bohong itu apa? Lupa. Maka kalau antum bohong, jangan sampai lupa. Kalau lupa, ketahuan. Orang bohong itu, kadang-kadang Allah bikin lupa. Contoh besarnya adalah anak-anak. Anak-anaknya Nabi Israel. Nabi Ya'qub. Nama lain Nabi Ya'qub adalah Nabi Israel. Maka anak-anaknya disebut Bani Israel. Yang kurang ajar, yang biadab, itu Bani Israel, bukan Israel. Israel kan ayahnya, Nabi Ya'qub. Manusia mulia, manusia berilmu, manusia bertakwa. Dan dia bohong. Kalau Yusuf, adiknya itu, yang sangat disayang oleh ayahnya, Ya'qub, itu dimakan serigala. Padahal dibuang, kan gitu. Nah, biar ayahnya percaya, bajunya Nabi Yusuf dilumuri darah kambing. Biar percaya, kan. Tapi lupa, mereka lupa. Allah bikin mereka lupa. Bajunya Nabi Yusuf tidak dirobek-robek dulu. Lupa. Lupa. Mungkin belakangnya, kenapa nggak kita robek-robek dulu? Disindir oleh Nabi Ya'qub dengan mengatakan betapa sadisnya, betapa teganya serigala itu kepada Yusuf. Tapi betapa sayangnya serigala itu sama bajunya Yusuf. Gitu ya. Jadi dibuka atu-atu kancingnya gitu ya, sama serigalanya itu. Kan dustanya begitu. Baru dimakan. Kan mustahil. Itu dibikin lupa. Maka para ulama mengatakan afatul kadzib an-nisyan. Bahayanya orang bohong itu lupa. Maka hakim-hakim itu pintar. Ketika nanya begini, ketahuan nih bohong. Karena lupa diputar sini. Maka interogasi itu kan bisa berjam-jam. Bahkan bisa seharian. Bikin dia lupa. Kalau dia ngarang cerita ya sulit. Capek ya kan? Coba kalau dia apa adanya, mau capek kayak apun, ya jawabannya sama. Gitu ya. Ini luar biasa, sabda Nabi alaihi salatu wassalam.
Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji selalu mengingkari. Ya nanti tanggal 5, ingkar, mundur. Ya nanti hari Senin, gak taunya sampai Selasa, sampai Rabu, sampai Kamis enggak datang-datang. Terus wa idza tumina qana, kalau diberi amanah berkhianat dia. Ini amanah uang sekian, 1 miliar, 2 miliar dikhianati. Ini ciri-ciri orang munafik. Ya, ada satu riwayat tentang 4 macam hati, tapi sayang hadis ini tidak sahih, tidak kita baca. Ya, insya Allah sudah selesai tentang munafik. Insya Allah nanti kita lanjutkan dengan perintah menyembah Allah yang telah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silakan. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Atas ilmu dan nasihat yang diberikan. Belum ada pertanyaan yang masuk, Ustaz, dari jamaah via YouTube. Jadi kita beri kesempatan buat jamaah di masjid, ya, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cintanya Ustaz, orang munafik itu kan dulunya beriman kemudian kafir. Yeah. Apakah sama dengan murtad? Istilah murtad, mohon penjelasan. Ya, yeah, cuman kalau murtad kan kelihatan betul-betul masuk Hindu, betul-betul jadi Buddha, betul-betul jadi Kristen, pindah tadinya ke Mesir, ke gereja, kelihatan kan? Dia tampakkan. Jadi tidak menipu kaum muslimin. Jujur dia. Maka mereka nanti di neraka, tapi masih ada yang di bawahnya lagi. Siapa yang di bawah mereka? Ya orang-orang munafik itu. Fidarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena menipu kaum muslimin. Yukhadi'unallaha wa rasulah. Mereka berusaha menipu Allah dan Rasulnya. Menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Tapi sebetulnya mereka menipu diri mereka sendiri. Jadi, pada hakikatnya ya sama, murtad. Tetapi ya itu tadi. Kalau terus terang murtad, berarti tidak nipu, yang selama ini kita saksikan ya. Nah sementara mereka ini nggak ada yang tahu, kaum muslimin nggak ada yang tahu. Kalau bukan karena wahyu, kalau bukan karena Al-Quran, nggak ada yang tahu. Nah sholat masih sholat, saum masih saum, jihad masih jihad, ketika di hadapan kaum muslimin mengelabui, menipu, dan ini sekali lagi lebih berbahaya. Nah, karena bahaya, Allah memberikan atau membongkar ciri-cirinya. Nah, salah satunya tadi, bohong, ingkar janji, khianat, apalagi memuji-muji orang kafir, mencaci maki kaum muslimin, memberangkulan, bermesraan dengan orang-orang kafir, terhadap kaum muslimin, benci. Ada pembangunan gereja, dibela. Ya. Ada pengajian, bubarin. Ya kan? Ada kemaksiatan, dangdutan, dijagai. Ya kan? Itu ciri, salah satu ciri. Jadi benci terhadap Islam dan syiar-syiar Islam. Terhadap syiar-syiar kekafiran, justru dibela. KTP Islam. Mungkin sholat juga. Tapi ini ciri. Nah, ciri tidak boleh kita simpulkan dengan gegabah. Oh, berarti munafik pasti enggak. Ciri. Sekedar ciri. Ya, kita berhati-hati saja. Orang-orang yang mempunyai ciri-ciri seperti itu. Allahu. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz, kalau munafik itu apa bisa menggugurkan keislamannya? Terima kasih.
Iya, bukan menggugurkan lagi. Emang dia enggak Islam. Munafik yang jenis ketiga tadi, yang pertama tadi ya. Yang apa? Mukmin, kafir, terus munafik yang ketiga tadi. Atau ada dua jenis tadi ya. Emang enggak pernah beriman. Jadi syahadatnya, sholatnya, saumnya, semuanya bohong, semuanya pura-pura. Semuanya pamer, semuanya riya. Maka bagi mereka sholat yang paling berat itu sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Kenapa? Karena nggak kelihatan. Karena mereka sholat itu bukan untuk Allah tapi untuk manusia biar dilihat kalau dia muslim. Dengan demikian orang-orang munafik itu di zaman Nabi sholatnya di mana? Di rumah atau di masjid? Di masjid. Kalau di rumah ya nggak sholat lah. Di masjid. Untuk menipu kaum muslimin, nih saya sholat, nih saya muslim. Duhur, asar, maghrib, mereka semangat karena kelihatan kan. Begitu isya subuh kan nggak kelihatan, gelap. Penerangan hari itu kan tidak seperti hari ini. Maka berat sekali bagi mereka. Jangan sampai kita ikutkan orang munafik. Berat berjamaah sholat isya, berat berjamaah sholat subuh. Allah. Ya. Kalau sama mereka gimana? Terus misalnya dia mau jadi imam atau mau ceramah atau itu siap kita gimana? Ya kitanya siapa? Kalau kita jamaah ya ngapain? Kita bisa ngapain? Orang jamaah doang. Kecuali kita pengurus, kita DKM, kita panitia, ya jangan panggil dia lah. Ya nggak usah ditanya, kita juga ogah kan? Manggil yang kayak begitu. Kecuali kita cuman jamaah biasa, kita bisa apa? Ya paling ngasih masukan mungkin sama panitia, sama DKM. Jangan undang orang seperti itu. Diterima alhamdulillah, enggak ya sudah, namanya juga masukan. Gitu ya. Ini penting ini. Melihat posisi diri kita. Banyak dari kita yang enggak melihat posisi aja enggak tahu. Jadi misalnya jika engkau melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinmu, maka pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati. Tentu kita melihat posisi kita siapa. Bisakah kita mengamalkan sabda Nabi itu? Ya nggak bisa. Nggak bisa, kita ini siapa? Mungkinkah kita megang tangan presiden, ngajak ke tempat sepi, kita nasihati, ya? Habis sama pas pampres kita, ya kan? Ibu tentu istrinya presiden, ibunya presiden, ayahnya presiden, mungkin besannya, mungkin menteri agama, mungkin ketua MUI, mungkin ketua umum organisasi Islam besar, mungkin bisa. Kalau saya antum mungkin nggak bisa. Jangan paksakan diri. Gitu ya. Jadi lihat posisi kita seperti apa. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Wasariku wasarikotu faktu'u aidiyahumma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Antum bisa mengamalkan ayat itu. Ya, walaupun kepada anak antum misalnya, anak antum ngaku mencuri di atas nisab. Berani antum potong tangan anak antum? Enggak berani kan? Kita posisi kita di mana? Gitu. Ayat itu bukan untuk kita. Ayat itu untuk penguasa. Dan masih ada beberapa ayat, beberapa hadis yang kita tidak bisa mengamalkan. Kita coba-coba mengamalkan malah dosa. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin. Persiapkan oleh kalian kekuatan. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Untuk menakut-nakuti musuh Allah dan musuh kalian. Berarti perintah kita bikin angkatan perang kan? Antum bisa amalkan? Saya bisa amalkan? Enggak bisa. Itu penguasa. Ya. Jadi kita harus tahu ada ayat-ayat, ada hadis-hadis yang tidak bisa kita amalkan. Orang-orang tertentu yang bisa mengamalkan. Wallahu. Ada lagi? Kak.
Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.